pantai menjadi tumpuan sempena penghujung cuti Tahun Baru Cina. Rezeki peniaga pada cuti Tahun Baru Cina. Amaran hujan tahap bahaya di Johor, Sabah. Tiga maut, puluhan lagi terperangkap dalam runtuhan bangunan di India. Perli, Tina bermula langkah kanan di Jakarta. Newcastle hampiri final Piala Liga. Assalamualaikum dan selamat tengah hari bersama saya Alini Nadira Ismail di Buletin iAmerika TV. Cuti sekolah sempena Tahun Baru Cina sudah sampai ke penghujung. Semestinya ada segelintir masyarakat di negeri ini mengambil kesempatan dalam menghabiskan waktu yang ada untuk bercuti ke tempat-tempat yang menarik. Kru iAmerika TV berkesempatan membuat tinjauan di sekitar Pantai Cahaya Bulan PCB di sini serta menemubual beberapa pengunjung yang berkunjung ke pantai berkenaan. Ruziana Muhammad dari Macang, juga seorang guru di Sekolah Rendah Tok Bo itu berkata, dia sempat berkunjung ke Pantai Mekmas Tumpat sebelum berkunjung ke pantai ini. Bagaimanapun, Ruziana turut membawa tiga orang muridnya beriadah dan melakukan aktiviti bermain layang-layang di pantai berkenaan. Main layang-layang, lepas tu tengok pemandangan angin. Dari Macang. Tadi patah Mekmas, lepas tu mari sini pulak. Sra di Sapa Haziq, 12 tahun, dia gembira dan teruja kerana berpeluang beriada bersama rakan dan gurunya bagi menghabiskan baki cuti persekolahan. Dikenali dengan PCB, pantai ini terus menjadi tumpuan pengunjung yang ingin melakukan aktiviti beriada bersama insan tersayang. Sementara itu, tinjauan kru iAmerika TV di sepanjang pantai mendapati sekurang-kurangnya 10 kedai yang menjual alat permainan termasuk layang-layang, belon, sabun dan lain-lain. Kru iAmerika TV sempat menemubual peniaga yang sudah membuka gerai mereka seawal 9 pagi kepada pengunjung. Rata-rata peniaga berpuas hati dengan hasil jualan mereka sepanjang musim cuti kali ini. Ada dalam kalangan peniaga berkata hasil jualan sehari mencecah sehingga RM300. Walaupun cuaca agak panas, namun mereka masih gigih berniaga barang dagangan bagi mendapatkan hasil jualan. Seorang peniaga mesra disapa Kapah dari Pantai Cahaya Bulan PCB di sini berkata dia dan suami membuka gerai jualan seawal 9 pagi. Ramai pada sekadar. Sekadar kat kurian ni ramai, nombor gaji okey. Ya ramai. Jualan setakat ni tinggi lah daripada tinggi sikit. Bagaimanapun, bukan itu sahaja, cuti persekolahan juga dimanfaatkan oleh Ahmad Alif Daniel 13 dari Kampung Sering Bacok bagi membantu ibu dan ayahnya berniaga di PCB. Bahkan menurut anak keempat daripada lima beradik ini, dia bersama keluarga meredah perjalanan lebih kurang 14 km setiap hari dari rumahnya ke PCB untuk membuka gerai mereka di sini. Nampak kau orang lagi kedai di bagi-bagi adik tuan ni? Nampak kau? Boleh. Boleh lah. Apa tuan ni tolong mak ayah kau? Tolong mak ayah. Tolong mak ayah lah. Kalau macam, aku mak ayah lah. Petah Pukul 10 pagi. Sampai 7. Kata ramai lah hari main beli. Kalau berbanding dengan hari biasa tu kurang ya. Kalau hari cuti ni yang masih lah kan. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan peradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Highflex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Memetik laporan berita harian online, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia,
mengeluarkan amaran hujan sangat lebat berterusan peringkat bahaya di beberapa daerah di Johor dan Sabah hari ini. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah memaklumkan daerah di Johor yang terbabit adalah Segamat, Keluang, Mersin, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, manakala di Sabah membabitkan daerah Sandakan, Terlupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan serta Kudat. Amaran berkenaan dikeluarkan menerusi kemaskini amaran hujan berterusan peringkat bahaya dikeluarkan Met Malaysia pada jam 6.30 pagi tadi. Dalam pada itu, katanya hujan berterusan peringkat buruk dijangka berlaku di Pahang membabitkan daerah Pekan dan Rompin, Negeri Sembilan, Melaka serta tiga daerah lain di Johor iaitu Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Met Malaysia turut meramalkan angin kencang 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai 4.0 meter dijangka boleh berlaku di perairan Johor Timur, Pahang, Terengganu dan Kelantan dalam tempoh itu. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh serta puluhan yang lain dikhuatiri terperangkap selepas bangunan 4 tingkat runtuh di India, dipercayai kesan daripada gempa bumi di Nepal semalam. Timbalan Ketua Menteri Uttar Pradesh, Brajesh Pathak berkata, kejadian yang mengorbankan 3 mangsa itu di utara bandar Lucknow di negeri Uttar Pradesh. Ketua Pengarah Polis DGP Negeri berkata runtuhan itu dipercayai kesan daripada gempa bumi yang berlaku pada awal pagi semalam. Sebelum itu, gempa bumi berukuran 5.0 skala Richter melanda barat Nepal petang semalam kira-kira 440 km dari Lucknow. Ketika ini, beliau berkata anggota polis pasukan tindak balas bencana kebangsaan sedang melakukan operasi mencari dan menyelamat mereka yang terperangkap di bawah runtuhan. Sementara itu, Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath menerusi ciapan di Twitter mengarahkan semua hospital di negeri itu bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Menurut data Biro Rekod Jenayah Kebangsaan, seramai 1,630 orang terbunuh akibat runtuhan struktur bangunan sejak 2021. Insiden itu hadir seminggu selepas pihak berkuasa di Joshimat, sebuah bandar suci, memindahkan penduduk selepas ratusan rumah yang baru dibina mengalami keretakan struktur. Kita beralih ke berita sukan. Bergu utama wanita negara, Perlitan M. Tinah memulakan kempen badminton Masters Indonesia dengan langkah kanan apabila menang mudah ke atas gandingan Singapura Yu Jianjin Crystal Wong Jia Ying di Jakarta hari ini. Perlawanan yang berlangsung di Istora Senayan itu menyaksikan pilihan keenam kejohanan hanya mengambil masa 27 minit untuk merakamkan kemenangan straight set 21-8, 21-13. Juara Sukan Commonwealth 2022 itu dijadual bertemu sama ada rakan sepasukan Vivian Ho Lim Chiu Sin atau gandingan Taiwan Li Chia Sin Ten Chun Sun yang membuat perhitungan dalam satu lagi perlawanan untuk kepusingan kedua. Sementara itu, bergu lelaki negara Tan Kiam Meng Tan Wee Kiong turut mara kepusingan kedua selepas menundukkan pasangan India Krishna Prasad Garaga, Vishnu Vardhan Gaut Panjala 21-17, 21-9. Pasangan ranking ke-40 dunia itu bakal bertemu gandingan Jepun Keiichiro Matsui Yoshinori Takeuchi yang mengetepikan pasangan Korea Selatan Choi So-kyu Shin Baek-chol dalam satu lagi perhitungan hari ini. Bergu persendirian lelaki negara Bon Ji-yuan Wong Chen-chi turut berjaya menumpaskan gandingan Kanada Dong Adam Neil Yakura 21-15,
2021-2019 dalam pusingan kelayakan untuk kepusingan pertama bertemu bergusa negara dan juara dunia Aaron Chia dan Sohui hari ini. Bagi perseorangan lelaki negara, Chim Junwei turut memulakan kempen kelayakan dengan kemenangan apabila menundukkan pemain Jepun Koki Watanabe 21-19, 7-21, 21-17 dan pemain India Bisai Pranay 21-18, 21-19. Pemain berusia 26 tahun itu bakal bertemu pemain Hong Kong Angus Ng Kaling Angus pada pusingan pertama hari ini. Eddie Howe memberi amaran kepada Newcastle kendaliannya yang mereka belum selamat untuk ke final Piala Liga selepas kemenangan 1-0 ke atas Southampton awal pagi tadi. Joe Linton menjaringkan gol tunggal perlawanan di babak kedua aksi di St Mary's untuk meletakkan Newcastle semakin hampir ke final kejuaraan domestik sejak tahun 1999. Pemain Southampton, Dujay Kalitakar, dibuang padang di akhir permainan yang menjadi tegang selepas gol penyamaan Adam Armstrong untuk skuad kendalian Nathan Jones dibatalkan oleh VAR kerana terkena tangan. Newcastle boleh mengesahkan tiket ke Wembley menjelang aksi timbal balik di St James Park pada 31 Januari bertemu pemenang antara Manchester United dan Tottenham Forest di final. Hall bagaimanapun mengakui pasukannya bernasib baik apabila jaringan penyamaan Armstrong dibatalkan. Newcastle mengharungi musim cemerlang di bawah kendalian Hall dengan menduduki tangga ketiga Liga Perdana Inggeris dan mara ke separuh akhir pertama kejuaraan domestik sejak tahun 2005. Kali terakhir mereka memenangi trofi domestik ialah pada Piala FA 1995. Final terakhir mereka berakhir dengan kekalahan di tangan Manchester United ketika Piala FA 1999. Assalamualaikum and hi, saya Lia. Okey, hari ni Lia nak kongsikan pula berkenaan dengan tip penjagaan mental ya. Okey, seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental juga perlu dijaga. Hal ini adalah untuk menjamin kesejahteraan pada masa hadapan. Jadi tip penjagaan kesihatan mental hari ini dibawakan khas oleh America Pharmacy. Empat tips penjagaan mental. Yang pertama, melakukan senaman seperti mendaki tangga, bermain bola, melayan anak-anak dan pelbagai lagi. Yang kedua, meningkatkan interaksi hubungan sosial. Yang ketiga, menjaga pemakanan. Dan yang terakhir sekali, bertanyakan kepada yang lebih pakar. Tips ini dibawakan oleh iMedical Pharmacy. Sekian sahaja Buletin iMedical TV hari ini. Ikuti perkembangan terkini kami di saluran Facebook, TikTok dan YouTube iMedical TV. Saya Alini Nadia Ismail. Assalamualaikum dan jumpa lagi.